Tes-tes, udah kedengeran belum ya? Oh, udah ya? Oke. Hello everyone, welcome to the introduction of HMPD atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dr. Hercules Cabinet. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai. Ini Bintang Bagja Dwi Putra, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter periode 2022 sampai 2023. Nah, selama satu periode ini, Bintang akan dibantu oleh BPH yang beranggotakan wakil dan sekbennya. Sesuai namanya, mereka bertugas mengawasi semua departemen yang berada di bawah HMPD. Kalau ini, Imtias. Dia adalah Kadep Infocom atau Informasi dan Komunikasi. Nah, tugas dari Infocom ini adalah membantu HMPD dalam mendokumentasikan serta mempublikasi kegiatan yang HMPD lakukan. Dan ini adalah Infocom Hercules Cabinet. Nah, ini Ica, Kadep Hubin atau Hubungan Internal. Tugas Hubin ini adalah membantu serta menjembatani hubungan baik di antara anggota HMPD agar terciptanya hubungan yang hangat serta harmonis di HMPD ini. Dan ini adalah Hubin Hercules Cabinet. Ini Alicia, Kadep PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Siap salah. Nah, tugas PSDM ini adalah menghasilkan serta mengawasi agar terciptanya kader-kader baru sesuai dengan yang dibutuhkan HMPD dan juga generasi-generasi pemimpin yang baru. Dan inilah PSDM Hercules Cabinet. Nah, ini Ablizat, Kadep Sosif atau Sosial dan Shifra, di mana tugas Sosif ini berfokus di pengabdian masyarakat, mulai dari bakti sosial, donor darah, dan lain-lain. Oh iya, Sosif ini juga punya CD4B Community Development, 4B, yang mengartikan bersih, bergizi, berkarya, dan bermanfaat. Dan ini adalah Sosif Hercules Cabinet. Kalau ini, Ralfi, Kadep dari Senior atau Seni dan Olahraga, di mana tugas mereka ini adalah menjadi fasilitator untuk setiap mahasiswa di PSKD FKK UMJ agar bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, mereka juga berperan penting bagi berjalannya setiap UKM untuk menggapai prestasi. Dan ini adalah Senior Hercules Cabinet, Senior yang lain Junior. Kalau ini, Andi, Kadep dari Kasrat atau Kajian dan Aksi Strategis. Tugas Kasrat ini adalah menanggapi aspirasi dari mahasiswa di PSKD FKK UMJ, membahas isu-isu baik di internal dan eksternal, kesehatan dan non-kesehatan. Dan ini adalah Kasrat Hercules Cabinet, Kasrat siap mendengar. Yang ini Ferry, sebagai Kadep DDS atau Dewan Dakwah Syariah. Tugas dari DDS ini adalah mengurus dan memfasilitasi segala kegiatan dakwah dan syariah yang ada di PSKD FKK UMJ. Selain itu, di eksternal, mereka juga bergabung di FUDFK atau Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran. Dan ini adalah DDS Hercules Cabinet. This one is Aul, sebagai Kadep dari Penpro atau Pendidikan dan Profesi. Penpro ini bertugas sebagai pembaharu dalam bidang pendidikan dan profesi dokter dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa serta memaksimalkan pemenuhan hak pendidikan. Dan ini adalah Penpro Hercules Cabinet. Ini Siti Zahra, sebagai Kadep dari Danus atau Dana dan Usaha. Tugas Danus itu sendiri adalah membantu keuangan HMPD FKK UMJ dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan pengakaran jiwa entrepreneurship mahasiswa PSKD FKK UMJ. Danus juga bergerak di bidang kewirausahaan. Dan ini adalah Danus Hercules Cabinet. The last but not the least, this is Gina, sebagai Kadep dari Hubex atau Hubungan Eksternal. Hubex ini bertanggung jawab dalam membina hubungan dan pendelegasian kepada acara-acara ISMKI, FUDFK, serta acara atau organisasi kedokteran yang lainnya. Dan ini Hubex Hercules Cabinet. Gimana, Hercules? Yeah.